Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo menghadiri pembukaan pameran bersama seni rupa bertemakan menebar jala yang digelar di rumah Jala Production Sewon Bantul pada hari Sabtu malam 11 Mei 2024. Pameran yang diselenggarakan oleh Jala Production ini dipimpin oleh Boni Herman Syah dan istrinya Dr. Laili dengan menghadirkan 19 karya dari berbagai seniman. Acara pembukaan dimeriahkan dengan kehadiran seniman kawakan Edi Sunarso yang turut membuka pameran secara resmi. Dalam kesempatan ini, Jala Production memberikan karya seni berupa lukisan yang dilukis langsung oleh Boni Hermansyah kepada Kapolda DIY dan Edi Sunarso yang bertemakan tentang pertanian. Dalam pameran ini juga menampilkan karya seni rupa dari Ketua Bayangkari Daerah DIY, Nyonya Novi Suwono yang bertemakan Siapakah Aku. Berikutnya kami sampaikan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 12 Mei 2024. Selama satu kali 24 jam telah terjadi dua kejadian, yakni satu kasus KDRT dan satu kasus curat. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Briptu Vilania. Terima kasih dan salam Tribrata.